Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jibarok City. Di kesempatan kali ini saya akan share video bagaimana cara kita menghapus pertemanan secara cepat atau langsung terhapus semua ya teman-teman. Oke, caranya sangat simpel. Silakan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip atau jangan dipercepat dalam menontonnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Facebook teman-teman yang akan dihapus pertemanannya. Oke, silakan tunggu, ini agak lemot. Oke, ini Facebook saya yang akan saya hapus pertemanannya. Lalu kita klik bagian atas ini, ditambah tag kasih agar kita bisa melihat pertemanan kita ada berapa. Oke, kita lihat. Nah, ini pertemanan saya hanya 85 ya teman-teman. Oke, bagi yang belum subscribe silakan subscribe channel ini dan bunyikan tombol loncengnya agar Anda nomor pertama mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, lalu teman-teman di sini kalian cukup ketik aja vivolaker.com. Nah, oke, langsung kita masuk ke sini. Lalu bulir ke bawah terus. Nah, lalu kalian klik aja di sini get access token here. Oke, masukkan email atau username Facebook yang akan dihapus pertemanannya. Kalau sudah seperti ini, kalian klik aja get token. Nah, lalu kalian salin aja di sini token POC-nya semuanya ya. Oke, kalian salin aja, lalu kalian kembali ke tab awalnya. Lalu kalian masukkan tadi yang kode tokennya yang udah disalin ya, teman. Nah, lalu kalian di sini tulis aja kode captcha-nya 14975. Oke, lalu kalian klik aja login. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini banyak ada Facebook tool, auto comment, active follower, auto like, comment, auto karena berhubung di sini tutorial unfriend all friend artinya menghapus pertemanan. Jadi kalian cukup klik aja bagian unfriend all friend. Oke. Tunggu aja di sini sampai muncul tulisan maaf ya atau continue. Oke, klik aja. Nah, oke, lalu kalian di sini tinggal cari aja ini berapa teman yang akan kalian hapus, kalian tulis saja di sini. Oke, kita lihat aja Facebook tadi 85. Oke, saya langsung hapus semua 85. Lalu kalian di sini unfriend, tulis saja unfriend. Oke, lalu kalian tulis saja kode captionnya aja. Oke, lalu kalian remove friend. Oke, kita tunggu aja hasilnya. Baru kita hapus. Nah, di sini kita sukses 61. Oke, kita cek aja di sini.
Oke, tutorial dari kami sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.